Melsi satu unit, Rayapan family ke Pasaman Barat, Ampalu ke Rengat, Ulan dan Duta belum masuk sepertinya ini. Kita bunga ke Jambi siap-siap mau berangkat. Kita ratai ke Palembayan, Bintang Rusa juga ke Palembayan, Salere Aia ada dua unit. Agak sedikit sepi harmonis belum ada yang masuk. Minggu tanggal 1 Desember, Bukit Tinggi terlihat cerah sekitaran pukul 9 pagi di Jalan Muhammad Yamin. Halo rekan-rekan sobat semua, Sarato dan sana Minangkasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa di saluran channel Jalan Nagari Minang. Saya harap rekan-rekan sobat semua Sarato dan sana Minang dalam keadaan sehat, dilindungi dalam kebaikan, diberikan rezeki yang berkah, serta dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Amin. Spesialnya buat warga kota Bukit Tinggi, baik itu yang berada di rumahnya masing-masing maupun di tempat-tempat wisata, di sawah, ladang, ataupun di perantauan. Karena emang saat ini kita berada tepat di kota Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Muhammad Yamin menjelang Simpang Raya atau Terminal Aur Kuning, posisi arah ke belakang jalur ke Padang kurang lebih 90 kilo atau makan waktu 2 jam 15 menit hingga sampai ke kota Padang, dan ke pusat kota Bukit Tinggi sekitaran 3 kilo ada rajo ke pasisir selatan ke Indukuro. Dan kita masuk kanan, masuk ke kawasan Terminal Aur Kuning pada pagi ini. Ada Tanjung Jaya, Silvia, Danau Raya di sebelah kiri, trayek ke Solo. Gunung Merapi terlihat cerah. Dan kita sampai di gerbang Terminal Aur Kuning. Terlihat ada bus ALS trayek Bukit Tinggi Medan. Di sebelah kiri biasanya ada Danau Raya kosong. Dan di sebelah kanan biasanya ada Setia Budi dan Harmonis ke Lubuk Basung. Tuh, rekan-rekan. Dan kita lurus dulu. ALS ke Medan ya, lagi standby nunggu sewa. 04 ada Rizki Raju dari Painan, Yanti Group lagi standby ke Riau. Ada Melsi satu unit, Rayapan family ke Pasaman Barat. Ada 3 unit dan Bintang Terang baru masuk ya, dan family ke Pasaman Timur di sebelah kiri. Ada Pastra ke Pasaman Barat juga. Ada Tampalu ke Rengat. Ulan dan Duta belum masuk sepertinya ini. Ada Mata Air ke Lintau. Tampalu ada 2 unit dan lagi ngisi muatan MKZ ke Sijunjung Sawalunto. Ini Travel ke Pasaman Timur yang di sebelah kiri. Travel. Ada Harapan, Bintang Utara. Dan beberapa bus lainnya yang di sebelah kanan trayek ke Batu Sangkar. Kita belok kanan dulu. Nah, terlihat ada family raya yang armadanya satu unit, yang ukuran besar belum masuk ya, yang ke Jambi dan ke Bangku. Jatra ada satu unit, Sun juga satu unit ke Bengkulu apa ke Palembang itu. Jatra ke Jambi, Permata Bunda ke Sijunjung sebelah kanan. Kita bunga ke Jambi siap-siap mau berangkat. Ratai ke Palembayan, Bintang Rusa juga ke Palembayan, Salere Aia ada 2 unit. Agak sedikit sepi harmonis belum ada yang masuk.
cuman Setiabudi ada 2 unit. Itulah rekan-rekan suasana pada hari ini Terminal Lur Kuning. Pada hari Minggu tanggal 1 Desember terlihat ada beberapa bus yang siap-siap mau berangkat dan ada yang baru masuk. Semoga selamat sampai di tujuannya masing-masing. Dan salam selalu, sehat selalu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.